Oke, selamat malam. Nah, kali ini saya mau review raket Asaway Strikeforce 90. Oh, ini raket Asaway baru ya. Ini baru, masih bungkusan. Saya mau review singkat aja. Ini pertama spesifikasinya. Sini terlihat 84 plus minus 2, 22 sampai 30 lbs tensionnya, dan balance pointnya 285 plus minus 5 ya. Kita coba cek dulu betul enggaknya ya. Ini ada timbangan, kita coba timbang. Ya, 86,3 gram. Di sininya 84 plus minus 2 ya, 86,3 berarti agak ngaco sedikit ya. Ini jadi 83,3, 0,3 berarti ngaconya ya, dianggapnya ya. Ini jadi 86,3. Oh, ini ada 3U ya. Berarti 3U itu kan 85 ke atas ya, 86 ya. Berarti ini 3U ya, maksudnya benar 3U, 86 gram ya, berarti ini masuknya 3U ya. Terus untuk balance pointnya kita coba cek ya, seimbang. Ini ada meteran. ya, 308 berarti ya, 308 mm. Kita coba cek sekali lagi ya, soalnya di sini 285,5. Sini ya, sudah seimbang. Sama ya, 308 benar ya, 308 mm. Oh, berarti ini jauh sekali ya, dari sini 285 plus minus 5 ini jadi 308, jauh dari ini head heavy benar-benar. Tapi emang terasa head heavy sih ya untuk ini. Untuk bahannya sendiri ini enggak ada, di sini enggak ada ya, enggak ada tulisan apa gitu. Tapi yang jelas ini pasti grafit, bukan aluminium atau gimana. Mungkin high modus grafit atau titanium grafit atau apa ya. Yang jelas ini. Terus hologramnya terus untuk bawahnya seperti ini. Duh, seperti ini. Logo A nya ininya udah U ya, Chromet U nya Chromet untuk U2. Terus ininya udah 76 Chromet nya satu senar satu lubang. Disini tulisan super control, dan dua Chromet di atas warnanya beda, ini warnanya kuning ya. Untuk aero frame nya sebelah sampai sini tengah, sini sininya aero di sininya box frame nya. Nah, ini juga bentuknya rata ya, di area T join nya juga rata ini ya, untuk kontrol benar-benar kontrol ya, biasanya untuk rata seperti ini kontrol T join nya bagus gitu ya. Untuk chromate nya ini keras, susah di tuh, nggak bisa di ini, bisa beda kalau biasanya, kalau lining biasanya yang lebih mudah ya. Terus apa lagi? Oh, ini subnya. Kalau saya rasa sih ini medium atau medium stiff lah gitu ya. Ini agak keras tapi masih medium menurut saya ya, medium tapi agak stiff mungkin kayak gitu. Jadi mungkin ini benar raket untuk serang ya, karena balance pointnya juga ternyata 300. Kita coba cek ini diameter subnya pakai jangka sarung sigma. Forget that we met, you look so fly in your red carpet.
7,2 sih kalau di sini, coba cek lagi takut salah. Ini 7,0 ya, karena ini susah miring-miring itu terus rata gini. Nah ini 7,0, kelihatan gak ya 7,0. Ini udah termasuk slim sharp ya. Untuk catnya, simpan dulu. Catnya ini yang warna biru, warna birunya itu warnanya itu dope dan ini bagus sekali, bagus ya, terlihat tebal sekali. Nah, tapi yang ini nih, yang dekat SW-nya ini nih, yang tulisan SW ini kalau dilihat ini agak kurang rapi itu tulisannya itu. Agak kayak nempel doang gitu ya. SW, tapi ke sininya rapi. Untuk sininya. Ini huruf logo A-nya juga rapi, ini rapi ya. Rapi semua ini. Mungkin di arah ininya ya, yang caps-nya ya. Ini caps-nya agak kecil ya. Ini ininya aja yang kurang rapi, tapi sebenarnya bagus. Ini untuk ininya G2 ini agak gede sedikit sih, kayaknya 3,7 inan ya. Kemungkinan G2 yang itu, yang G2 ASOE itu yang agak gede dikit. Ya plus minusnya sih kalau kita udah pas ya mungkin tinggal cabut pakai ininya, yang orinya ganti. Kalau masih kurang tebal ya tinggal lapis aja yang tipis. Itu aja mungkin untuk review ASOE Strike Force 90. Terima kasih.